Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Dengan siapapun parti itu bersama, pasti kena tendang, kata Zahid. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mencangkakkan gabungan parti-parti yang didakwanya konon-konon memperjuangkan kaum Melayu akan berpecah tidak lama lagi. Dipercayai merujuk kepada Perikatan Nasional, Ahmad Zahid dalam ucapan amanat ulang tahun UMNO malam ini berkias dengan menyorot semula insiden perpecahan dalaman yang dialami salah satu parti komponen gabungan pembangkang tersebut. Bahkan timbalan Perdana Menteri itu menegaskan UMNO sendiri pernah bekerja sama dan coba mewujudkan perpaduan umat dengan parti terbabit. Walaupun kita coba dengan perasaan yang mahu mewujudkan penyatuan umat, kita telah coba atas nama piagam dan muafakat nasional, tapi parti itu dengan siapapun apabila dia bersekongkol, pasti parti itu akan ditendang dan diterajang termasuk kita. Saya yakin gabungan parti yang disertai oleh parti itu sekarang ini pun apabila kocakan mula berlaku, saya pikir tak lama lagi gabungan itu akan berpecah. Rekan kongsi politik mereka akan juga ditendang sebagaimana kita ditendang, katanya, di surau yang terletak di bangunan ibu pejabat UMNO di tengah Kuala Lumpur malam ini. Pada 2019, UMNO dan PAS mementerai piagam muafakat nasional sebagai langkah ke arah perikatan, ke arah pakatan pilihan raya rasmi. Bagaimanapun pada tahun berikutnya PAS menyertai PN. Langkah itu bagaimanapun tidak disenangi oleh UMNO yang menjurus kepada perpecahan muafakat nasional. Diminta mengulas mengenai ucapan itu, Zahid menyifatkan hubungan politik parti di antara PN itu seperti perkawinan muta'ah politik, yaitu perkawinan kontrak. Kita mendengar bahwa perkawinan muta'ah politik itu pasti dalam bentuk sementara. Kita tunggulah apabila retak menanti belah, katanya selepas ditanya pemberita.